ARP Studio Tutorial di sini, cara menggunakan saldo link aja atau saldo bonus link aja ke rekening bank kita. Nah, jadi cara saldo dari link aja itu, kalau saldo bonus itu nggak bisa dipakai untuk dikirim ke rekening ya. Jadi kita perlu mengakali pakai salah satu aplikasi yang namanya sebentar ya, kita bisa lihat dulu di sini. Ada saldo dari bonus link ajanya sebesar 10.000. Ini tuh saldo cashback dari top up 200.000 ya. Jadi setiap akhir bulan, 3 hari akhir bulan itu bakalan ada cashback sebesar 10.000 untuk top up 200.000 ya minimal. Nah, kita bisa lihat di sini riwayatnya. Ada isi saldo dari bank BCA. Cashback saldo bonus 10.000. Nah, ini cashback dari transaksi ya, guys. Kita kembali dulu. Kita pakai aplikasi yang tujuan utama kita pakai buku warung. Ini bukan lagi promosi buku warung, cuman kalau kalian pengen merasa terpromosi atau merasa tertarik, langsung aja download ya. Di sini kita bisa beli utang. Atau kalau bukan utang, ini pastikan udah bikin usahanya dulu ya, bikin toko di sini, usaha saya, terus tambah usaha baru ya. Misalkan kalau di sini belum ada toko kamu, bikin aja tambah usaha baru. Oke, kita di sini balik. Kayak gini, kalau akunnya masih baru langsung aja diisi profil ya. Nah, namanya masukkan nama pemilik rekening, nama asli ya sesuai KTP. Terus klik aja simpan di bawah sini. Catat transaksi, catat utang. Ini bisa di close tag, bisa juga diklik aja. Kita kembali ke sini. Langsung aja ke menu pembayaran di sebelah sini, terus bikin tagih atau bikin tagihan. Lalu di sini klik izinkan ya, biar bisa nambah kontak itu. Cuman kalau nggak mau ya bikin aja nih tambah pelanggan baru di sini. Misalkan namanya adalah Juragan. Terus nomor HP-nya di sini isi aja. Klik simpan ya, guys. Nah, di sini kita bisa bikin jumlah tagihan. Oh, bikin PIN dulu, nanti bikin jumlah tagihan. PIN-nya 4 digit aja. Nah, masukkan nomor rekening yang kita punya. Ini buat nanti nerima dana dari link aja. Kita bikin aja BCA ya, atau rekening bank aja, apa aja yang ada yang kalian punya. Kalau saya lebih suka BCA. Kalau udah terverifikasi nanti muncul seperti ini, ada namanya di bawah, klik aja simpan. Nah, di sini kita balik lagi ke yang tadi ya, Juragan. Terus kita di sini menerima misalkan 210.000. Ini sesuai untuk ini ya. Nah, kayak gini guys. Sesuai dengan harga di saldo link aja tadi ada 210.000 yang mau kita cairkan, klik aja simpan di sini. Transaksi berhasil dicatat. Nah, terus nah, kita lagi masuk ke menu tagihan di sini. Jumlah tagihannya adalah 210.000. Catatannya isi aja apaan terserah, cuman kalau nggak mau ya nggak usah. Nah, ininya pastikan udah bener ya, daftar rekening, nanti duitnya masuk ke sini ke rekening. Terus kalau udah bener, klik aja kirim tagihan 210.000. Nanti akan muncul kode otomatis dari si buku warung ini untuk mereka bayar, atau untuk pembayaran melalui link aja tadi ya, link aja punya kita tadi. Oke, udah berhasil seperti ini. Terus selanjutnya kirim. Ini kirimnya bisa kemana aja, ke WhatsApp aja biar cepet. Kirim ke WhatsApp yang paling mudah dijangkau. Nanti kita klik sendiri. Misalkan saya kirim ke center pusat ya di sini. Nah, nanti check out-nya di sini bakalan langsung muncul. Klik hanya sekali. Buka browser ya, pakai Google Chrome nih. Nanti dia akan muncul ke halaman pembayaran dari buku warung, dan bisa kita bayar pakai saldo link aja. Bonus ya, saldo bonus link aja.
cari aja di paling bawah ada e-wallet, klik link aja. Nah kalau udah gini nanti dia akan terbuka halaman link aja. Lanjutkan aja di sini, nomor link aja ada diisi aja. Proses kalau udah. Selamat, transaksi kamu telah berhasil. Nah jadi ini udah berhasil kita menarik saldo bonus dari aplikasi link aja ke rekening bank. Pembayaran masih diproses ya. Nah ini kita lihat di sini, ini Ajibnet dari buku warung dan atas namanya sama kayak tadi, metode pembayaran link aja. Oke ini udah berhasil, kita lihat di buku warung. Kita refresh aja di sini, jangan di refresh ding, kita lihat di bagian transaksi. Uang masuk ya. Nah, ini ada uang masuk, riwayat pembayaran. Nanti dia akan masuk rekening BCA kita. Saldo diteruskan ke rekeningmu. Oke, ini udah berhasil dimasukin ke rekening. Kita lihat di sini di rekening BCA apakah ada saldo masuk dari buku warung atau belum. Pertama kita login dulu ke aplikasi BCA mobile-nya, pasti kan udah punya mBanking di sini di aplikasi. Lalu masuk ke bagian mutasi rekening. Dan taram, ini ada transfer dari buku warung, guys. Nah, jadi kita bisa dapat cashback dari link aja. Nah, ini kan kita isi link aja ya. 201.000. Ini saldonya 200.000. Terus kita nerima 210.000. Lumayan kita bisa untung 9.000 dari cashback ini. Oke, jadi ini dia spesialis review kita kali ini tentang cara menarik saldo bonus link aja ke rekening bank pakai pihak ketiga yaitu buku warung. Buku warung kerja sama dengan Candid. Cuman kita nggak perlu tahu Candid itu apa. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. See you on the next video and bye-bye.